Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikgu Su. Dalam video ini, kita akan membincangkan bab 8, garis dan sudut. Standard kandungan 8.1, garis dan sudut. Standard pembelajaran 8.1.3, mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Kita mulakan dengan alat geometri yang digunakan untuk mengukur saiz sudut. Alatnya adalah jangka sudut ataupun dikenali juga sebagai protraktor. Ini adalah protraktor. Di tengah ini adalah pusat protraktor. Di sebelah kiri tulisan yang berwarna hitam ini adalah skala luar. Skala ini dibaca dari 0 darjah ke 180 darjah dengan mengikut arah jam. Okey, seperti ini ya. Manakala di sebelah kanan ini, tulisan yang berwarna biru ini adalah skala dalam. Skala dalam dibaca mengikut arah lawan jam dari 0 darjah ke 180 darjah. Dibaca dari arah kanan ke kiri. Garis yang mendatar ini adalah garis tapak. Sifat sudut pada garis lurus. Sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Sekarang kita akan ukur sudut pada garis lurus sama ada 180 darjah ataupun tidak. Okey, pertama sekali bina satu garis lurus. Kemudian tandakan satu titik pada garis lurus tersebut. Kemudian letakkan protraktor pada garis lurus tersebut. Pastikan tapak protraktor ini bertindih dengan garis yang telah kita bina tadi dan juga pusat protraktor bertindih dengan titik yang telah kita tandakan tadi. Okey, terdapat dua cara untuk membaca nilai sudut pada garis lurus ini. Okey, cara yang pertama, kita akan gunakan bacaan skala dalam iaitu tulisan yang berwarna biru ini. Okey, kita mula baca di sini. Okay, di kosong ini, okay, dan kita akan bergerak ke kiri dan berhenti pada garis tapak ini. Ukur hingga ke sini iaitu okay, nilainya adalah 180 darjah. Jadi di sini kita boleh katakan sudut pada garis lurus adalah 180 darjah. Okay, untuk cara yang kedua, okay, lukiskan garis lurus seperti tadi. Tandakan titik pada garis lurus tersebut. Kemudian letakkan protraktor di mana garis tapak protraktor berpindah dengan garis yang telah kita bina tadi. Pastikan titik protraktor berpindah dengan titik yang telah kita tandakan tadi. Sekarang kita akan guna cara yang kedua untuk membaca nilai sudut pada garis lurus ini. Okey, kita gunakan bacaan luar tulisan yang berwarna hitam ini. Okey, kita mula pada kosong di sini. Okey, dan kita akan gerak ke arah kanan dan berhenti di sini. Okey, di sini adalah 180 darjah. Jadi, kita dapati sudut pada garis lurus ini adalah 180 darjah. Seterusnya, hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Jadi kita dapati sudut pada garis lurus adalah 180 darjah. Sekarang kita bahagikan garis lurus ini kepada tiga bahagian iaitu sudut A, sudut B dan juga sudut C. Jadi hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ini iaitu sudut A tambah sudut B tambah sudut C adalah 180 darjah. Sekarang kita lihat sifat sudut refleks. Sudut refleks ialah sudut dengan saiz lebih daripada 180 darjah dan kurang daripada 360 darjah. Ini adalah contoh sudut refleks. Kita akan ukur saiz sudut refleks ini dengan menggunakan protraktor. Pertama sekali letakkan protraktor. Okey, di hujung ini pastikan bertindih dengan pusat protraktor. Okey, dan garis ini bertindih dengan garis tapak protraktor. Okey, jadi dari hujung ini kita akan guna bacaan luar iaitu dari kosong ke garis yang berwarna merah ini adalah 180 darjah.
Kemudian, okay, letakkan protector sebegini pula. Okay, pastikan garis tapak bertindih dengan garis yang berwarna merah ini. Dan kita akan membaca menggunakan skala 2 iaitu tulisan yang berwarna hitam ini. Jadi, dari sini ke hujung sini, garis yang berwarna merah ini adalah 135 darjah. Okay. Jadi, saiz sudut refleks ini adalah 180 darjah tambah dengan 135 darjah dan kita dapati saiz sudut ini adalah 315 darjah. Okey. Jadi di sini lihatlah 315 okey berada di antara 180 darjah dan juga 360 darjah. Ini bermakna sudut refleks lebih daripada 180 darjah tetapi kurang daripada 360 darjah. Seterusnya sifat sudut putaran lengkap. Sudut putaran lengkap ialah 360 darjah. Maka hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ialah 360 darjah. Okey, lihat di sini. Okay, ini adalah sudut putaran lengkap. Iaitu nilainya adalah 360 darjah. Okey, cara nak bacanya, kita akan gunakan protector untuk mengukur sudut ini. Letakkan protector, pastikan garis ini bertindih dengan garis tapak protector dan kita akan dapati saiz sudutnya adalah 180 darjah. Kemudian di bahagian sebelah sini pula, okey, letakkan protector. Pastikan garisan tadi bertindih dengan garis tapak protector dan kita dapati sudut yang di sebelah kanan ini juga adalah 180 darjah. Jadi sudut putaran lengkap ialah 180 darjah tambah dengan 180 darjah adalah 360 darjah. Hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ialah 360 darjah. Okey, kita lihat di sini ya. Hasil tambah bagi sudut A, sudut B, sudut C, sudut D adalah 360 darjah kerana ini adalah sudut putaran lengkap. Sebagai kesimpulan, sekarang kita lihat jenis-jenis sudut. Okey, yang pertama adalah sudut tirus. Nilai sudut tirus adalah di antara 0 hingga 90 darjah. Sudut yang kedua adalah sudut tegak. Okay, sudut tegak ini nilainya adalah 90 darjah. Sudut yang ketiga adalah sudut cakar. Nilai sudut cakar adalah lebih daripada 90 darjah tetapi kurang daripada 180 darjah. Sudut yang keempat adalah sudut refleks. Okay, sudut refleks ini nilainya lebih daripada 180 darjah tetapi kurang daripada 360 darjah. Sudut yang kelima adalah sudut pada garis lurus. Okay, nilainya adalah 180 darjah. Dan yang terakhir adalah sudut putaran lengkap yang mana nilainya adalah 360 darjah. Itu saja perkongsian untuk kali ini. Semoga mendapat manfaat.